Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Oke, insyaallah pada malam ini mau gimana awak ini? Apa mau gimana? Awak mau dengar cerita kah? Kamu lah. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar sekali lagi? Baik. How are you? I'm fine. Thank you. Good. Kaif halukum? كيف حالكم؟ الحمد لله. أنا بخير. 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 Cerita orang tua macam inilah orang tua ini dia punya kerja potong kepala. Bukan potong kepala, bukan, jangan takut. Potong kelapa. Bukan potong kelapa. Potong bola. Potong bola. Potong pokok kayu. Nah, itu saja main-main lah. Dia punya kerja hari-hari. Betul. Pergi masuk hutan. Tahu hutan? Tahu. Hutan. Banyak pokok besar. Sampai digegas. Bukan. Hari-hari dia potong pokok pakai apa? Pakai kapak. Siapa tahu kata? Bukan kapak. Bukan kata. Kapak. Oke. Itu kapak, ada itu pegang, ada itu besi tajam. Kasih pukul itu macam. Oke, hari-hari itu orang tua jalan masuk hutan sama dia punya istri. Tahu istri? Tahu. Istri dia juga sudah tua. Macam ini jalan-jalan dia macam ini. Tapi dia sangat miskin. Dua-dua tak ada duit. Kerja. Hari-hari masuk hutan. Tebang pokok. Itu pokok sudah tumbang. Macam ini. Brum. Sudah itu pokok tumbang, dia kasih potong. Sudah potong, dia pun angkat. Angkat sangat berat. Jauh jalan. Tarik. Dia taruh itu kayu, ikat sama tali, dia tarik. Dua orang. Orang sudah tua lah. Sangat tua. Masih kena tarik. Banyak susah. Tarik. Satu hari tarik. Dua hari tarik. Tak berhenti. Itu orang tua tau. Sangat jauh. Besok tarik lagi. Sudah malam tidur. Bangun besok tarik lagi. Sudah tidur. Bangun besok tarik lagi. Sangat jauh. Lama-lama. Dua hari, tiga hari, empat hari tarik itu kayu. Sampai satu bandar dijual. Dapat duit sikit-sikit, duit tak ada banyak. Boleh makan, tapi tak ada makan KFC lah.
KFC mahal. Beli beras, beli ikan, beli budu. Beli ulang ke itu. Sudah cukuplah. Sudah dapat duit? Sikit beli makan. Lagi apa? Buat apa duit? Simpan. Simpan. Betul. Lepas itu lagi masuk hutan. Jalan-jalan-jalan jauh. Jalan-jalan masuk lagi hutan. Sama juga, potong-potong-potong-potong, tarik-tarik-tarik-tarik, jual. Lama-lama ini orang tua sama itu bini sudah sakit. Orang tua. Tapi yang itu bini dia punya istri duduk rumah. Nyanya. Itu orang tua seorang-seorang pergi. Dia sudah sakit, sudah tua. Tapi dia masih pergi kerja. Sebab apa mau kerja? Sebab mau cari fulus. Tulang. Bagi tulang. Okey. Jadi itu orang tua. Okey. Sudah mau kentut lah. Ini mana orang tua sudah kentut? Sangat busuk. Ini orang tua bau telur. Sangat busuk. Aduh. Tidak boleh ini macam. Tak boleh ini macam orang tua. Bau telur. Telur. Dia telur. Dia telur. Kasi keluar itu. Kuntut. Kuntut. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ الحمد لله. أنا. الحمد لله. أنا. الحمد لله. أبغى ساتو. أنا بخير. أنا. كيف حالكم؟ الحمد لله. أنا بخير. Semula, satu, dua, tiga. Kaif halukum? Okay. Alright. Mau sambung cerita? Mau. Mau sambung cerita. Okay. Mau sambung cerita. Okay. Mau lari? Lari. Okay. Okay. Sambung. Sambung-sambung boleh sambung itu cerita. Apa? Alright. Okay. Okay. Cerita. Sambil ke bawah lah. Sini, sini. Okay. Sambil ke bawah lah. Tengok. Alright. Itu cerita. Siapa ingat? Ada orang tua? Ingat. Apa itu orang tua punya kerja? Potong kayu. Okay. Lepas dipotong, dia buat apa? Dia tarik, tarik, tarik. Lepas dia tarik, dia buat apa? Lepas dia jual, dia dapat apa? Duit! Banyak ke sikit? Sikit! Dia miskin ke kaya? Miskin! Alright. Sekarang, sambung itu cerita. Okay, sudah dia antar itu kayu. Sudah jual, sudah dapat duit, sudah beli barang-barang. Sebahagian duit dia makan. Bukan makan duit. Dia tak boleh makan duit. Alright. Dia makan apa? Makan nasi. Dia beli beras. Dia masak-masak. Okey. Lepas tu dia. Dia makanlah. Okey. Ini orang tua. Okey. Hari-hari pergi kerja. Hari-hari pergi kerja. Jalan-jalan-jalan-jalan jauh. Kadang-kadang. Masa dia jalan-jalan. Nampak harimau. Itu harimau tengok sama dia. Tapi harimau tak jadi makan dia. Sebab apa? Sebab dia sudah tua. Daging dia, daging dia sudah keras, tak sedap. Semua. Itu bukan cerita betul lah. Itu saja-saja buat cerita lah. Kadang-kadang dia jumpa katak busuk. Katak macam orang busuk. Oh, macam itu katak. Katak pun mau makan dia. Tapi tak jadi makan. Sebab apa? Sebab dia sudah tua. Dia tua. Daging dia sudah keras, tak boleh makan.
jalan lagi. Mau pergi. Jadi dia satu hari dia pergi. Istrinya sudah sakit. Dia pergi sorong-sorong, takut jalan macam tengok, takut. Dia pun ini orang tua juga sudah tidak sehat. Demam-demam, tapi kerana mau duit, dia pergi juga kerja. Dia sabar juga. Pergi jalan sorang-sorang, takut, tapi jalan juga. Sebab apa? Mau cari? Duit. Dia pun jalan. Jauh juga jalan. Dan rumah tu ada hima. Lepas tu, suatu hari, sudah kerja, sudah penat. Sudah letih, puluh sudah banyak. Perutku sudah lapar. Tapi ini orang tua bawa makanan. Dia pun pergi satu tempat, satu kolam. Kolam besar. Tahu kolam? Tahu. Dalam itu kolam banyak macam-macam ikan ada. Ikan jos. Ikan jos tak ada. Ikan mati. Dia pun duduk rehat-rehat di situ. Tapi ini orang tua sangat baik. Dia solat situ. Okey, dia solat, dia berzikir-zikir, dia baca Quran, dia doa banyak-banyak doa. Ini orang tua sangat bagus. Okey, baik punya orang. Okey? Ni biji. Lepas itu dekat itu kolam besar ada pokok. Selepas dia makan, dia sudah solat, sudah zikir-zikir, sudah baca Quran. Dia pergi kerja pun dia baca Quran tau. Ini orang tua, hafiz. Sangat baik punya orang. Tapi miskin. Okey? Apa miskin? Ya. Lepas itu, lepas baca Quran dia tengok. Wow, ada satu pokok sangat besar. Tapi ini orang tua, sudah letih. Tak sudah terkuat. Dia pegang itu kapak sangat besar. Kapak dia ini macam besar. Angkat pun berat. Dia angkat jatuh kapak. Tapi jalan dekat kolam. Tiba-tiba mau potong sama itu pokok. Dia punya kapak saya jatuh dalam kolam. Potong. Kapak besar. Jatuh dalam kolam. Macam nanti. Dia mau awak. Nanti saya kasih kapak sama awak. Dia pun terjun dalam kolam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun doa, ya Allah, ini kapak sangat penting untuk saya. Kalau itu kapak sudah tidak ada, macam mana saya mau potong pokok? Macam mana saya mau dapat rezeki? Macam mana saya mau dapat duit? Susah, hati susah. Kapak sudah? Jatuh dalam kolam. Dia terjun. Bismillahirrahmanirrahim. Boom, terjun. Ini macam terjun. Tak ada jumpa. Dia pun terjun. Naik. Itu macam. Belum jumpa juga. Terjun. Bangun. Pun tak ada apa juga. Dia pun sangat sedih lah. Dia pun doa. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Budak usul ya Allah. Terjun dalam kolam. Cari kapak tak jumpa ya Allah. Dia doa dah sangat sedih. Nangis. Tiba-tiba. Hantu. Ada seekor buaya timbul. Buaya. Sini tengok sama dia. Buaya-buaya itu macam kejar sama dia. Dekat dengan buaya, itu buaya sudah berhenti. Dia tengok itu orang tua. Itu buaya tidak jadi makan. Tak jadi makan sama itu orang tua. Sebab apa? Sebab orang tua sudah? Sudah tua lah, lagi stres. Okey.
dia pun itu buaya sudah lari, sudah tengok buaya tak jadi makan dia. Jadi sebenarnya kenapa buaya tak makan dia? Sebab dia sudah banyak-banyak doa. Ha, buaya sudah tak mau makan dia. Allah sudah selamat sama dia. Sebab apa? Dia sudah banyak doa. Okey? Allah baik. Allah baik, betul. Lepas tu, ini buaya sudah lari. Dia pun terus doa, ya Allah, ya Allah, minta tolong ya Allah, bagi aku lah balik, anda balik Allah. Tiba-tiba, tiba-tiba nampak gerak-gerak dalam air. Nampak gerak-gerak dalam air. Apa itu? Kapak. Ha, itu kapak. Sudah ada ikan besar bawa itu kapak. Tapi itu kapak bukan dia punya kapak. Buruk-buruk punya kapak. Bukan emas punya kapak, betul. Kapak sangat cantik, sangat lawas, sangat mahal. Itu ikan pergi itu macam dekat dia lah. Mau kasih itu kapak sama dia. Dia tengok. Ikan itu macam buat. Mau kasih itu kapak sama dia. Tapi dia kata, dia mau ambil. Tapi dia ingat, oh mana boleh ambil, itu kapak bukan dia punya. Dia punya bukan emas. Tu lama tunggu-tunggu, ikan itu tunggu-tunggu, ini orang, ini pakcik tua, tak mau ambil. Lama-lama tunggu, itu ikan, zoom. Masuk dalam air balik. Dia pun doa lagi, doa-doa, ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong kembalikan aku, ya Allah, kapak itu, ya Allah, kapak aku, nak kapak aku, ya Allah. Doa lagi. Tidak lama lepas itu, air sudah timbul-timbul, ada bui-bui naik, itu air. Nampak satu lagi kapak. Tapi kapak ini, dia tengok-tengok, dia bukan terumpuk. Eh! Ini kapak bukan saya punya. Ini kapak berak. Berak pun macam lagi mahal juga. Tapi ini bukan berak. Ini perak. Bukan berak. Okey. Lepas itu dia tengok. Itu kapak. Oh, bukan itu punya. Jadi lama-lama tunggu ikan ini sudah boring lah. Untung lama-lama kenapa ini orang tua tak ada boring. Ikan pun terus masuk dalam air balik. Dia pun doa lagi. Ya Allah, bagi aku balik ya Allah. Ya Allah, bagi aku kapak aku balik ya Allah. Dia tunggu. Lama tunggu, doa-doa, zikir, doa. Dia nampak air. Itu macam. Nenek itu macam. Nampak dia punya kapak. Oh, dia pun sangat suka. Dia kata, ya Allah, syukur ya Allah kepada aku, ya Allah. Kamu dah bagi aku kapak, aku balik, ya Allah. Dia pun terus ambil itu kapak. Lepas itu, tidak lama lepas dia ambil itu dia punya kapak, ada lagi banyak ikan-ikan lain bawa itu kapak-kapak emas. Kapak-kapak airak. Kasih cepat sama dia, kasih emas banyak sama dia. Dia pun heran, itu ikan mana boleh cakap. Dia pun tunggu, dia doa. Lalu ada orang datang. Bila ada orang alim datang, dia tanya sama itu orang alim, boleh kalau atau tidak dia ambil itu kapak-kapak emas. Wah, orang itu kata, orang alim kata, okey, kamu boleh ambil itu kapak emas kalau itu ikan-ikan sudah bagi sama kamu. Sebab kamu orang yang baik, kamu yang amanah, kamu tidak ambil orang punya dulu. Masa ikan datang, kasih kapak-kapak emas, kamu tak ambil. Sebab apa? Sebab itu bukan kamu punya. Kapak perak pun tak ambil kalau bukan kamu punya. Akhirnya Allah bagi kapak-kapak emas yang banyak dan akhirnya orang tua ini jadi kaya raya. Sebab apa? Dia adalah orang yang amanah, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang banyak berdoa. Wallahu a'lam. Itu saja cerita kita untuk hari ini. Wassalamualaikum.